Assalamualaikum. Kita sambung cerita pangkun. Ini adalah kereta yang kami sewa dengan harga RM100 untuk satu hari. Sekarang kami berada di pantai yang agak terkenal di Pangkur, iaitu Pantai Pasir Boga. Kita lihat apa yang ada. Jom. Jarak antara Pantai Pasir Boga dengan jeti hanya lebih kurang 4 km. Bagi pengunjung yang ingin bermalam di sini, terdapat sebuah resort yang agak selesa yang telah disediakan di kawasan Pasir Boga ini. Sekarang kita sama-sama berjalan menuju ke pantai Pasir Boga. Jom layan, tengok apa yang ada. Baik kawan-kawan, sebenarnya pantai Pasir Boga ni satu pantai yang tak panjang mana pun. Dia pantai yang mengelilingi Pulau Pangkur, tetapi dia kelihatan cantik kerana dia berhadapan dengan Pulau Pangkur Laut dan menghadap lautan lepas. Sebab tu airnya kurang berombak. Baik kawan-kawan, ya, di depan sana tu kelihatan sebuah pulau. Nama pulau tersebut adalah Pulau Pangkur Laut. Di situ terdapat beberapa buah resort yang cantik, ya. Untuk sampai ke sana, para pengunjung boleh menyewa bot-bot yang telah disediakan oleh para pengusaha bot tempatan di sini. Kawasannya dikatakan cantik. Kawasan ni sebenarnya memang kawasan yang sesuai untuk main aktiviti air sebab dia kurang ombak dan dia terlindung. Sebagai pengunjung biasa ni memang rasa seronok lah tengok dia orang main tu, main boat herit tu. Rasa nak ketawa pun ada tengok gelagat dia orang tu yang takut, ya. Okey, kita tengok macam mana, layan je lah. Selain daripada aktiviti boating, pengunjung juga boleh melakukan aktiviti camping dan juga snorkeling dengan kadar bayaran yang tertentu. Menariknya, kawasan Pantai Pasir Boga ni adalah salah satunya adalah gerai-gerai makanan yang menjual pelbagai jenis makanan. Ia menarik bagi saya kerana bentuk gerai itu sendiri dan juga warna-warna yang striking. Dapat menarik perhatian kita daripada jauh lagi dengan pelbagai makanan ringan yang telah disediakan. Lagi satu, kita dapati kawasan ini bersih, ya. Para peniaga telah menjaga kebersihan dengan begitu baik sekali. Macam inilah kita nak kawasan pelancongan yang jual makanan, kawasannya bersih dan teratur. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Sebelum itu, terimalah gambar-gambar keluarga kami di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.